Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, dulur-dulur. Di sini saya jalan-jalan ke sawah dan ingin membagikan tip bagaimana caranya memperbanyak anakan padi. Karena otomatis kalau anakan padi banyak, maka panennya juga akan bertambah. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apa yang harus kamu lakukan? Pemilihan bibit padi. Itu jangan sampai keliru. Kalau di sini saya memakai Inpari 32. Jadi saya selalu memakai Inpari 32. Itu yang selalu saya tanam. Jadi jangan sampai salah dalam pemilihan bibit. Kemudian yang kedua adalah ketika menanam padi itu usahakan bibitnya masih muda, yaitu sekitar usia 15-20 hari. Itu jangan sampai lebih. Dan ketika tandur, ketika tanam, itu usahakan minimal 2-3 batang, 2-3 benih padi. Jangan terlalu banyak dan juga jangan hanya satu. Itu juga mempengaruhi anakan padi. Yang pertama bibit padi, kemudian yang kedua adalah apa? Ketika tanam bibitnya harus yang muda. Kemudian yang ketiga adalah jarak tanam. Jarak tanam ini juga pengaruh untuk hasil anakan padi lebih banyak. Jadi jangan terlalu padat, juga jangan terlalu renggang. Untuk jaraknya usahakan sekitar 25 cm. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu kejauhan. Kemudian yang keempat adalah pupuk. Ketika memupuk padi, usahakan jangan lebih dari 30 hari masa tanam. Karena kalau lebih itu bisa mempengaruhi hasil anakan. Karena masa pertumbuhan padi itu yang bagus itu sekitar mulai tanam sampai usia 30 hari. Itu usia pertumbuhan padi yang bagus. Jadi jangan sampai lebih dari 30 hari. Kemudian yang terakhir adalah hama. Hama padi yang paling pengaruh adalah yaitu keong. Keong bisa mengurangi jumlah anakan padi. Nah, keong itu harus dibasmi dengan cara bisa diobat. Kalau saya mengobatnya pakai yang bubuan itu, namanya Debestan. Itu untuk obat keong. Ada cara manual, yaitu airnya yang di sawah itu
dialirkan atau istilahnya disat, jangan sampai ada airnya. Sawai disat. Nah, itu cara secara manual. Oke, dulur-dulur, dan jangan lupa awali segala sesuatu dengan bismillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.